Kalian tahu, legenda mengatakan bahwa Hero Brand itu udah menghilang. Tapi faktanya, jejak Hero Brand masih ada di sekitar kita. Dan gua Riasel, gua akan memburu semua anomali yang ada, termasuk Hero Brand. Disclaimer, video ini hanya sebatas hiburan. Kalian percaya pagi-pagi gini zombie-zombie pada ngejar gua, cuy? Ini masih pagi, bayangin coba, gila gak sih? Bro, setidaknya kasih napas bentar gitu buat intro. Nani? Pagiku cerahku. Oke, jadi hari ini kita akan memburu Hero Brand, guys. Dan biasanya tempat Hero Brand itu suasananya itu berkabut, guys. Dan tempat seperti ini itu harusnya itu ada Hero Brand di sini. By the way, pohonnya sendirian, guys. Kasihan, jomblo. Jadi kita tebang aja. Yeah. Jadi di sini aku membuat crafting table dan juga alat-alat untuk nantinya aku buat mining ke dalam goa, guys. Oke, sekarang waktunya kita cari goa, guys. Mana ya ada goa ya? Jatuh. Goa. Up. Jujur gak terlalu buruk sih untuk awal-awal. Waktunya kembali. Tahu gak sih kalian kalau misalkan megang pistol itu pengennya bawanya pengen nembak terus gitu. Seru, guys. Oke, kita kembali lagi ke bangunan yang sudah lama kita tidak temui, guys. Yang penting adalah isinya. Hah? Kok tiba-tiba malam? What? Enggak, ini aneh. Ini aneh banget, gabong. Percaya atau enggak, ini aneh banget. Dan harusnya hal seperti ini tuh mustahil. Jadi kemungkinan terbesar saat ini pelakunya pasti adalah Hero Brand. Oke, kita siapin dulu senjata. Siapa tahu ada sesuatu di luar sedang mengawasi kita, guys. Takutnya aku diawasin soalnya malam-malam kayak gini. Soalnya gak mungkin malam-malam seperti ini itu langsung terjadi gitu. Mana gelap banget, gak kelihatan apa-apa loh, serius. Di sini perasaanku udah mulai gak enak. Aku takut yang mau keluar dan di luar itu gelap banget. Parahnya lagi, ini semua itu diperburuk dengan hadirnya. Oke. Tenang, Riasel, tenang. Pasti ada deket sini. Tapi aku belum siap. Ternyata pagi lah, kenapa harus malam? Aku gak siap malam. Mana belum ada tempat tidur. Oke, berarti ntar lagi kita harus cari tempat tidur. Yap, kesalahan pemula yang lagi-lagi terjadi. Yaitu hari pertama, aku gak nyari bulu domba buat tempat tidur. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita bikin base camp. Astaga, udah mau malam aja kok cepet. Aku masih belum nyari domba. Dombanya kemana? Apakah kamu domba? Bukan. Astaga, domba. Ini udah malam. Ya, gak mau kita ke... Bro berusaha mendekat. Domba! Yeay! Cuma satu. Pelit banget, cuma satu. Oke, kita balik dulu ke base camp. Satu bulu domba. Masih kurang dua lagi. Dan ini diperparah dengan munculnya tamu tak diundang yang mampir ke base campku. Oh my god, banyak banget zombienya. Ada zombie bocil. Nyawaku tinggal sedikit. Oke, ronde 2, let's go. Akhirnya tenang. Dan akhirnya kita bisa tidur. Selamat pagi, tidak terlalu pagi tapi. Oke, jadi hari ini kita akan membuat base camp kita anti terhadap zombie. Jadi kita itu akan bikin Jadi kita akan bikin sebuah kayak palung, parit, itulah. J-
jadi dan ya, jadi zombie gak bakalan bisa naik ke base kita, guys. Well, mumpung masih pagi, aku ngelanjutin cari bulu domba untuk nantinya bikin tenda semisal turun hujan biar lebih terlihat seperti camping di tengah hutan, guys. Satu. Ah, masih kurang banyak. Di sini aku berpikir, kayaknya mending aku bikin sirs daripada ngebantai satu keluarga domba tak berdosa dan hanya dapat sedikit bulu mereka gitu. Oke, aku yakin aku dengar suara domba di sekitar sini. Domba, let's go! Dombanya banyak lagi, let's go! What the? Wah, zombie! Eh, kok zombie? Apa? Hero Brain? Bro, dombanya! Dombanya kerasukan Hero Brain! Eh, bro, au! Aku cuma pengen dapetin bulu kalian, bro! Akhirnya aku gak diikutin. Bro, masih... Singkat cerita, aku berhasil lolos dari kejaran domba-domba yang tadi. Tapi... Ah, setidaknya aku aman lah, base. Masak apa ya? Bro, masih ngikutin lagi! Bersyukur aku udah bikin jebakan untuk saat-saat seperti ini. Jadi, aku aman pas ada di dalam baseku sendiri. Kalian tahu? Kayaknya aku bikin atap aja deh. Kasihan mereka kehujanan, guys. Selamat tinggal, domba-domba babi. Malu. Aku baru bangun tidur. Pengen... Goa! Let's go! Wow, dalamnya keren. Guys, gold, let's go. Oke, okay, bye bye. Ow. Yap, gua yang indah tapi serem, tapi juga keren. Oh my god, keren banget, guys. Pertanyaannya satu, gimana caranya kita bisa keluar dari sini? Au. Kita loncat, let's go! Wih! Akhirnya, itu! Oke, kita nunggu. Guys, lama, guys. Keburu berak, guys. So, setelah aku memanggang iron mentah tadi, di sini aku lanjut untuk bikin meja pembuat senjata andalan kita. Dan ini jauh lebih gampang daripada pas waktu memburu Granny kemarin. Yah, kosong. Domba! Oh my god! Domba iblis! Bro, gak bosan-bosannya muncul terus! Dasar babi! Bro, aku butuh bulumu, boleh ya? Permisi, aku cuma pengen bulumu, habis itu udah cukup. Gak ada apa-apa lagi, oke? Okay? Bye! Masih dikejar. Oke, aku nyasar gak tahu ada di mana. Domba, nggak jadi matanya nyala, guys. Oke, kita tinggal ke arah sini. Ada juga di sini ternyata. Aku cuma butuh bulu mereka doang. Abis itu udah, kok aku gak ngebunuh-bunuhin lagi beneran. Gak bohong. Stop, lihat ke aku. Bulunya ada di sana, guys. Diawasin. Mana udah malam lagi. Permisi, Pak. Dah, aku mau pulang. Bye-bye. Sial, udah mau malam, guys. Udah mau malam, aku lupa gak lihat waktu. Kenapa tiba-tiba udah mau malam? Bro, masih lihat. Astaga, udah mau gelap. No. Mana aku nyasar lagi. Aku lupa aku lewat mana tadi, guys. Kayaknya aku gak lewat sini. Enggak. Ini aku gak lewat sini. Aku gak lewat sini. Hah? Hero Brain. Oh no, bro, aku gak bawa senjata, wey. Aku masih belum bawa senjata, what the f***. Thank you.
Di sini gue udah bodo amat mau rekaman kek, harus komentar lah atau apapun itu, gue udah gak peduli karena saking takutnya akan kondisi gue sekarang. Yang ada di pikiran gue adalah kembali ke base camp, terus keluar dari Minecraft dan istirahat dari Minecraft satu hari full. Yap, aku beneran istirahat gak main Minecraft selama satu minggu full. Yoi, let's go guys, waktunya kita balas dendam ke Hero Brain. Akhirnya aku udah istirahat full, mentalku udah mantap. Kita tinggal bikin senjata yang terbaik untuk ngebunuh Hero Brain guys. Tapi pertama-tama, waktunya kita main nih. Bro, terbakar. Semua berjalan mulus hingga aku kurang fokus dan dari belakang datang segerombolan awan kumulonimbus. Hey yo, bro, what the? Maksudnya zombie. Kus. Yeay, aku keluar dari gua. Nyawaku tinggal satu, guys. Okay, senjata pertama, apem. Selanjutnya, kita butuh ammo extended, Coyote Sight, 6H3 bayonet, dan juga peluru. Wajah, gila. Senjatanya keren, guys. Animasinya ya ampun. Perfect. Oke, kita ubah ini, tambah ini, terus reload. Jay, let's go. Oke, kita cek lagi. Pelurunya aman and sip, siap untuk ditembakin. Di sini aku berhasil menemukan tempat domba-domba sekte Herobrine untuk tes percobaan senjata yang baru aku bikin ini. Dan ternyata tempat itu gak jauh dari base campku sendiri. Bro, babi ikut sekte Herobrine. Mati. Halo babi. Oke, sepertinya di sini itu kita tahu bahwa bukan cuma domba yang ikut sekte Herobrine, guys. Tapi masalahnya dombanya juga ikut sekte Naruto, guys. Bro, mencuri gulungan rahasia. Gak habis-habis. Ah, sakti juga. Terbakar apaku. Bro. What the fuck? Cukup seru-seruannya guys, cukup seru-seruannya. Ini dia. Kita diundang oleh Hero Brain. Let's go. Oh, Hero Brain. Kamu di mana? Gak usah malu-malu. Ada aku di sini. Kalian tahu, dengan pohon-pohon yang sudah gak ada daunnya, itu justru memudahkanku untuk melawan Hero Brain. Tapi aku yang terlalu lengah akan percaya diriku. Hingga Hero Brain tiba-tiba muncul tepat di belakangku. Kaget asu. Easy. Bro berpikir dirinya gojo, guys. Jujur, aku pikir ini sudah berakhir. Tapi tidak secepat itu, Ferguson. Dia kembali muncul dan muncul terus-menerus tanpa henti. Hingga Hero Brain melakukan hal yang luar nalar. Goblok, what the fuck? Apaan anjir? Wah gila, demi apa gila ini Hero Brain? Semuanya berubah anjir. Jujur aku punya firasat buruk. Dan gak seharusnya gak kayak gini. Kok ngelag ya? Astaga, apaan? Anjing, mereka banyak, cok. Di sini aku terus membunuh monster-monster yang ada hingga Hero Brain bangkit dari kematiannya. Bro, udahlah, bro. Videonya udah selesai. Gua udah bunuh Hero Brain tapi dia muncul terus gitu. What the fuck? Orang gak pernah tahu rasanya menyerah apa? Gila.
2 anjir. Dan sekarang munculnya 5, what the hell? Asli ini orang dendam apa gimana anjir? Wajib.